Okey, hampa. Hari ni Isha nak bagi tahu pasal roti gadina. Siapa tahu? Roti yang hampa suka makan time breakfast tu. Bersama Isha dalam M News. Okey, sebelum tu, jangan lupa untuk like, comment dan subscribe channel M News. Nanti Isha akan bagi love. Okey, hampa. Hari ni Isha nak bagi tahu pasal roti gadina. Siapa tahu? Roti yang hampa suka makan time breakfast tu. Hampa tahu tak roti gadina dekat Semenanjung ni, dekat tempat kita ni, dah naik harga. Hampa tahu tak? Pengguna-pengguna roti gadina dekat Semenanjung ni terpaksa bayar dengan harga 10 hingga 45 sen. Cas tambahan untuk beli roti tu bermula 1 Disember ni. Hampa tahu tak sebab apa? Baru-baru ni kan hampa, Gardenia Bakery Sdn Bhd dah buat kenyataan mengatakan yang syarikat mereka ni dah terjejas teruk oleh kenaikan harga semasa pandemik COVID-19. Lepas tu kan hampa, Gardenia pun mengatakan kos dalam proses pembuatan dan bahan mentah termasuk harga tepung gandum, serbuk koko, susu dan pembukusan pun dah naik harga. Apa-apa pun, Gardenia mengucapkan terima kasih kepada pelanggan-pelanggan yang selalu menyokong dan tegaskan bahawa kenaikan harga adalah pilihan terakhir selepas mengambil langkah lain untuk memaksimumkan kecekapan operasi. Okey hampa, bagi pasaran di Sabah dan Sarawak pula, Gardenia Depot ni di bawah entiti berasingan, iaitu di bawah Kim Tech Cheong Consolidate Berhad. Okey hampa, itu saja untuk kali ini. Untuk video-video yang lebih menarik, jangan lupa untuk subscribe channel M News. Dan hampa juga jangan lupa untuk like, komen dan share channel ni. Okey, jumpa lagi. Bye.